orang bertanam buluh, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, mari kita menanam budi. Shalom, saudaraku yang dikasihi Kristus, kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Kiranya kita selalu dalam kasih karunia Tuhan, dalam kesehatan dan penuh sukacita. Mari kita mulai perbaktian kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan, atas sukacita yang kami nikmati. Biarlah kami membawa seluruh hidup kami pada kasih karunia-Mu dan memuliakan Engkau dengan sepenuh hati. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman percaya kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk melayani Engkau hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah kebesaran-Mu saja yang memenuhi hidup kami, Tuhan. Dan biarlah segala yang terbaik adalah syukur kami bagi-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Umat Tuhan yang kami kasihi, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul apa yang perlu kita pelajari mengenai doa. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Tertulis dalam Yohanes 4 ayat 46. Ia, yaitu juru selamat, tahu juga bahwa Bapa itu telah mengadakan syarat-syarat dalam pikirannya mengenai imannya pada Yesus. Kecuali permohonannya itu dikabulkan, ia tidak akan mau menerima dia sebagai Mesias. Namun demikian, bangsawan itu mempunyai sedikit iman sebab ia telah datang untuk memohonkan apa yang baginya merupakan yang terindah dari segala berkat. Yesus mempunyai karunia yang lebih besar untuk dianugerahkannya. Ia ingin bukan saja menyembuhkan anak itu, tetapi juga mengusahakan agar pembesar itu dan seluruh rumah tangganya turut menikmati berkat-berkat keselamatan, serta menyalakan sebuah terang di Kapernaum yang tidak lama lagi akan menjadi ladang pekerjaannya. Bangsawan itu rindu hendak mengenal Kristus lebih jauh. Belakangan waktu ia mendengar pengajarannya, ia dan seluruh keluarganya menjadi murid-muridnya. Kesukaran mereka itu telah disucikan menjadi pertobatan seluruh keluarga itu. Berita tentang mujizat itu pun tersiarlah, dan Kapernaum, di mana begitu banyak perbuatan ajaibnya yang besar dilakukan, tersedialah jalan bagi pekerjaan Kristus secara pribadi. Ia yang memberkati orang bangsawan yang di Kapernaum itu punya kerinduan yang sama juga hendak memberkati kita. Tetapi seperti halnya dengan bapa yang ditimpa kemalangan itu, kita sering hendak mencari Yesus karena kerinduan mau mendapat sesuatu keuntungan duniawi. Dan atas dikabulkannya permohonan kita itulah kita menaruh keyakinan kita pada kasih-Nya. Juru selamat rindu hendak mengaruniakan kepada kita sesuatu berkat yang lebih besar daripada yang kita minta. Dan ia menunda jawaban kepada permohonan kita itu supaya ia dapat menunjukkan kepada kita keburukan hati kita dan keperluan kita yang besar akan rahmat-Nya. Ia merindukan supaya kita meninggalkan sifat mementingkan diri yang menuntun kita untuk mencari Dia dengan mengakui keadaan kita yang tak berdaya dan keperluan kita yang besar. Kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kasih-Nya. Bangsawan itu ingin melihat terkabulnya permohonannya itu lebih dahulu, kemudian barulah ia mau percaya. Tetapi ia mesti menerima ucapan Yesus bahwa permohonannya itu didengar serta berkat dianugerahkan. Pelajaran ini harus kita ambil juga. Bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Allah mendengar kita, baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janji-Nya. Apabila kita datang kepada-Nya dalam percaya,
tiap permohonan masuk ke dalam hati Allah. Bila kita memohon berkatnya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya serta mengucapkan syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Kemudian kita pergi untuk menjalankan segala kewajiban kita dengan merasa pasti bahwa berkat itu akan dikaruniakan bila kita sangat memerlukannya. Setelah kita belajar berbuat demikian, tahulah kita bahwa segala doa kita itu dijawab. Allah akan berbuat bagi kita jauh lebih banyak menurut kekayaan kemuliaannya dan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Baca Efesus 3 ayat 20 dan 16. Efesus 1 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Renungan pagi ini dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 200 sampai 204. Saudaraku yang dikasihi Yesus, pegawai istana itu adalah seorang pemimpin, seorang yang dihormati, seorang yang dikagumi, ditakuti pada saat itu di hadapan bangsa Israel. Tetapi dia menempuh jalan yang jauh untuk dapat bertemu Yesus. Seperti yang kita pelajari dalam Alkitab, ketika Yesus mengatakan kepadanya, "Pulanglah anakmu hidup," dia menempuh perjalanan satu hari sebelum dia dikabarkan oleh anak buahnya bahwa anaknya sudah sembuh. Berarti butuh waktu berhari-hari untuk dapat menemui Yesus dan mendapatkan berkat Tuhan dalam hidupnya. Ini menyatakan bahwa sebelum dia pergi menjumpai Yesus, pegawai istana ini sudah mempunyai tekad, mempunyai iman bahwa anaknya akan sembuh. Walaupun ada keraguan dalam hatinya yang menyatakan, kalau anakku sembuh baru saya bertobat menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen. Tetapi ada setitik iman yang harus kita pegang di sini. Baiklah, kita jangan pernah meragukan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Bapa, kasih karunia Yesus dalam hidup kita. Jangan pernah kita meninggalkan setitik pun iman percaya kita kepada Tuhan. Karena begitu banyak mujizat yang sudah terjadi, keajaiban yang sudah terjadi dalam hidup ini. Dan bila kita merenungkan sepanjang hidup kita, dari kita lahir, dari kita di kandungan ibu kita, sampai kita saat ini, mari kita renungkan banyak sekali keajaiban kasih karunia Allah yang tidak kita sangka-sangka sudah terjadi dalam hidup kita. Marilah kita menjadi seorang Kristen yang benar-benar percaya, bahkan sebelum apapun ke depan ini terjadi bagi kita, sesuatu keajaiban apapun belum terjadi bagi kita, haruslah kita menyatakan iman kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Baik. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan dalam doa kami, dalam setiap permohonan kami, kami mendahulukan iman kami Tuhan. Kami menyatakan sepenuh hati kepercayaan kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami Bapa, mulai hari ini, saat ini, sampai selama-lamanya, kami tidak ragu akan kebesaran-Mu, kemuliaan dan keagungan-Mu. Biarlah kami percaya Tuhan, dan kami serahkan hati, jiwa, tubuh, roh dan segala hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Apapun yang terjadi, kami selalu percaya
Engkau adalah Allah yang maha kasih bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu dimuliakan dan kami dibawa semakin dekat pada kasih-Mu bersama-sama orang-orang yang ada di seluruh bumi ini untuk menjadi umat yang mengasihi Tuhan dalam iman percaya dan pertobatan yang sepenuhnya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Lebat daun bunga tanjung, berbau harum bunga cempaka, adat dijaga, pusaka dijunjung, baru terpelihara adat pusaka. Horas. Thank you.